Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk bab 3, teknik mengukur parameter kesihatan badan dan subtopik 3.3 adalah berkenaan dengan tekanan darah. Alat untuk mengukur tekanan darah. Tekanan darah ialah tekanan yang dikenakan oleh darah pada dinding salur darah semasa peredaran darah. Alat ini digunakan iaitu sfigmomanometer. Ada dua, sama ada yang biasa ataupun secara digital. Okey, unit bagi untuk alat ini adalah milimeter merkuri dengan simbolnya adalah mmHg, iaitu milimeter merkuri. Okey, ini adalah unit yang biasa kita gunakan. Sebagai contoh, kita ada 120 per 180 milimeter merkuri. Okey, apa itu 120 dan 80? 120 itu merujuk kepada tekanan sistolik, iaitu nombor yang pertama tekanan sistolik dan nombor yang kedua adalah tekanan diastolik. Okey, apa itu sistolik? Sistolik adalah nombor yang menunjukkan tekanan yang dikenakan pada dinding salur darah semasa otot jantung mengecut. Manakala diastolik adalah nombor yang menunjukkan tekanan yang dikenakan pada dinding salur darah apabila otot jantung berehat. Okey, cara membacanya adalah sistolik per diastolik. Nombor yang pertama adalah sistolik, nombor yang kedua adalah diastolik. Okey, bacaan tekanan darah. Sekiranya seseorang itu mengalami hipertensi, iaitu penyakit tekanan darah tinggi, bacaan tekanan darah yang tinggi dan biasanya adalah berlarutan. Okey, sekiranya mengalami penyakit tekanan darah rendah, bacaan seseorang pesakit tersebut tekanan darahnya adalah rendah dan sentiasa berlarutan. Okey, sebagai contoh kategori tekanan darah. Yang pertama adalah optimum. Optimum ini adalah yang terbaik. Tekanan sistoliknya adalah kurang daripada 120. Diastoliknya adalah kurang daripada 80. Okey, ini untuk normal. Tekanan sistolik 120 ke 129 dan diastolik 80 ke 84. Sekiranya individu itu berisiko mengalami tekanan darah, tekanan sistoliknya adalah 130 ke 139, diastolik antara 85 hingga 89. Kalau tengok kepada nombornya, nombornya telah meningkat. Dan tekanan darah tinggi peringkat 1, iaitu pada 140 ke 159 untuk sistolik dan diastolik 90 hingga 99. Pada peringkat 2, 160 hingga 179 bagi sistolik dan diastolik pula antara 100 ke 109. Dan pada peringkat 3 adalah 180 dan ke atas. Dan diastoliknya adalah 110 ke atas. Okey, biasanya tekanan darah tinggi, orang yang mengalami tekanan darah tinggi tidak akan menunjukkan sebarang tanda-tanda yang jelas. Jika masalah tekanan darah tinggi tidak dikawal dengan baik, ini boleh menyebabkan masalah yang lebih serius. Contohnya penyakit strok. Cara yang terbaik adalah untuk mengesan masalah ini dengan cara membuat pemeriksaan perubatan secara berkala. Okey, kita akan tengok video untuk kaedah menggunakan alat sfigmomanometer. Untuk mendapatkan bacaan yang tepat, adalah penting untuk mengambil tekanan darah anda dengan betul. Salah satu faktor yang paling penting dalam mengambil tekanan darah yang tepat adalah dengan memasang mindset yang betul. Sebaik sahaja anda mempunyai ukuran mindset yang tepat, cari persekitaran yang tenang dan berehat selama 15 minit. Duduk di kerusi dengan kaki anda rata di atas lantai dan berbadan lurus. Letakkan lengan anda di atas meja dengan telapak tangan menghadap ke atas. Mindset harus setanding dengan hati anda. Jangan bercakap atau bergerak semasa mengambil ukuran. Elakkan makanan, alkohol, bersenam, merokok dan mandi selama 30 minit sebelum melakukan pergerakan.
Tekanan darah Anda secara semula jadi turun naik sepanjang hari. Jadi, untuk membuat perbandingan yang tepat, ambil bacaan pada masa yang sama. Okey, pelajar boleh cuba untuk menjalankan praktis formatif 3.3 pada muka surat 42. Terima kasih.